Hari ini kita ada beberapa pilihan, kita nggak usah sebut nama, tapi pilihannya pasti Ganjar. Kalau kita lihat pemimpin itu, mesti lihat track record-nya, lihat jejak digitalnya, sejarah masa lalunya. Karena apa? Tidak bisa orang tiba-tiba jadi pintar. Tidak bisa tiba-tiba orang jadi bijak atau baik hati, nggak bisa. Orang baik hati itu biasanya kalau mau pilkada, pemilu, itu baik hati. Hampir semua orang kayak gitu. Tapi kita harus lihat jejak digitalnya, jejak perilakunya. Selama memimpin kayak apa sih Pak Ganjar ini? Jadi, waktu di DPR, beliau juga sangat bagus. Waktu jadi gubernur, dia luar biasa. Jadi kita satu. Kedua, ideologi. Saya kira kenapa saya milih Ganjar karena saya satu ideologi. Saya adalah orang lama PNI. Jadi saya pasti pilih Ganjar yang dari PDI. Ideologi, kemudian saya kira kita sependapat bahwa kerja Jokowi luar biasa. Ini harus dilanjutkan, bukan diganti. Kita bukan milih perubahan-perubahan yang gak jelas, yang belum pasti. Kita milih sebuah kepastian. Jalankan program Jokowi, teruskan program Jokowi. Hanya itu. Dibandingkan dua yang memang belum pasti itu ya. Ya. Dibandingkan dua bakal calon sisanya gitu. Ya. Mas Andi kira-kira yang lebih menonjol. Wah, ya. Beliau tidak punya cacat masa kerjanya, sejarahnya, dia tidak terikat masa lalunya. Kedua, penampilan maupun kata-katanya bisa dipegang. Tiga, memang kerjanya memang bagus. Tiga, tadi ideologinya sama dengan Jokowi. Kita mau tidak lagi ada perubahan. Kalau berubah pasti lebih baik. Tapi kita mau kepastian bahwa pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi wajib dijalankan. Ini ada Tesi, ada Tarsan, ada Doyo, ada Kadir, dan yang lain-lain. Tapi satu hal saya mau informasikan bahwa saya belum tahu, tapi saya baru membentuk sebuah kelompok gabungan seniman Indonesia untuk mendukung Pak Prabowo. Itu terdiri dari semua artis, dari penyanyi, dari musisi, dari Pak Ganjar Pranowo. Ya, itu. Oke. Akan ada deklarasi gede-gedean. Kita tunggu waktunya. Oke. Makasih. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.